Ya, siapa tahu nanti. Kemudian yang kedua itu Gaikong ya, Chuyu Gaikong mana? Ya, yang ketiga ini apa? Apa itu ngangkat tangan? Apa namanya? Tan apa? Lupa saya. Ya, Bentar. jadi ngangkat apa? Gunung, Ya, tanya. apa gunung? Lupa saya. Tan apa itu? Menjunjung langit. Ya, apa itu namanya? Bentar. Ngangkat satu tangan ya. Jadi atas satu. Coba namanya apa? Coba. Coba cari contohan. Tan apa? Ya, ya. Kemudian yang oh, Ji Tansu ya. Ji, ha. Ji Tansu ya. Jadi ngangkat tangannya atas ke bawah. Ya, ini pun coba saya beri. Jadi kalau duduk akarnya itu diwiin ya. Kakinya itu kosong. Ya, kalau berdiri akarnya itu di yungcian, di telapak kaki. Kalau duduk akarnya itu di wiin ya. Jadi kakinya ini kosong, akarnya di tulang ekor. Ya, jadi nanti fungsinya itu nempel ya. Jadi tanahnya itu di tulang ekor. Ya, punggungnya harus juga ke belakang melengkung ya. Rileks semua ya, terutama kalau duduk tuh punggungnya ya dan tangannya ya, kakinya anggap tidak ada ya, kakinya sudah diganti dengan tulang ekor ya. Nomor tiga Ji Tansu ya, nomor empat itu Siang Gojo ya, jadi noleh ke belakang ya. Kelima itu ini goyang-goyang ya, Yodo Paiwe ya. Jadi kepalanya goyang, ekornya goyang. Seperti naga ya. Yang ke tujuh ya, itu seperti angin, Siang So Pancu ya. Dua tangan memegang mengikat kaki. Ya, jadi nanti tangannya ini ditarik ke atas ya. Kemudian Jian Chuan Jian Chuan Chuan Jian ya, memutar tinju mukul ya, tapi nanti kalau kayak gini susah, di depan aja ya, jadi main mukulnya ke depan ya. Kemudian terakhir ini ya, apa itu namanya, apa Pei Ho Chi Tian, Pei apa, Pei Ho, Pei Ho Chi Tian ya. Pei Ho Chi Tian itu goyang-goyang apa, punggungnya digoyang-goyang ya, badan digoyang-goyang, digetruk ya. Nanti kalau bisa ya, ini agak diangkat ya, jadi nanti ini diangkat sedikit aja ya, jadi ininya atau wi-nya itu digetrukkan sedikit, jangan keras-keras ya, ini bahaya ya. Jadi supaya nyetrum ya, agak diangkat duduk ya, seperti jangan terlalu tinggi ya, ini bahaya ya, jangan terlalu tinggi, jadi pelan-pelan aja, seperti berdiri ditaruh lagi. Ya, oke, kira-kira itu dulu ya. Itu kira-kira yang mau kita lakukan sambil ingat-ingat ya. Mari kita mau tanya silakan, mau tanya dulu silakan. Gak jelas ya, harus jelas dulu. Belum ada langsung. Belum ada ya. Mari langsung latihan ya. Oke ya, jadi duduk tegak ya. Dua tangannya di depan paha ya, numpang di paha, seperti meditasi ya. Perutnya dikempiskan, punggungnya ditarik ke belakang ya, jadi busur. Jangan tegak gini ya. Jadi duduk santai itu adalah punggungnya melengkung, ditarik ke belakang. Kemudian suling pingcin tetap ya. Jadi kepala itu ada tarik, ada tali narik ke atas. Jangan mengantuk ya, harus tetap semangat dijaga ya. Jadi ada tali narik ubun-ubun kepala ke atas. Ya, jadi posisinya, posisi netralnya begitu ya. Baik, kita mulai ya. Dua kaki dirapatkan. Ya. Dua tangan di atas paha. Ya, pandangan jauh ke depan. Ya. Kepala sudah mulai, kepala itu seperti ditarik ke atas, jadi badannya tegak ya, tapi punggungnya
cembung ya. Perutnya dikempiskan, punggungnya cembung, WI-nya ya ditarik ke atas. Ya, santai. Mata lihat jauh ke depan, jangan dikedipkan. Ya, pelan-pelan tarik sorot mata, matanya dipejamkan. Ya. Apa tuh? Siling tingjin ya. Jadi kepalanya tetap ada talinya narik ke atas ya. Kemudian tubuhnya kita rilekkan ke bawah ya. Coba kepalanya rileks. Ya, mengendap ke bawah ya. Jadi kepalanya diikat di atas, badannya itu mengendap ke bawah. Leher dan bahu rileks. Ya, dada rileks. Ya, bisa masuk ke dalam paru-paru jantung ya. Kemudian turun ke bawah, pinggangnya rileks. Ya. Perutnya rileks. Ya. Gwi-innya rileks. Ya. Kakinya rileks ya, tapi terutama WI-in. Kalau duduk itu kakinya diganti oleh WI-in. Ya. Jadi WI-innya dan kakinya rileks. Ya, ini sudah, ini punggungnya cembung ya, WI-innya seperti ada akarnya ya. Jadi masuk ke tanah lewat kursi kita. Ya, sekarang tarik ke atas lewat belakang ya. Jadi C-nya naik dari belakang lewat tulang punggung. Ya. Pelan-pelan kembali lagi ke atas, ke PW. Ya, jadi puterannya belakangnya naik, depannya turun. Ya, sekaligus rileks, sekaligus sudah bentuk suatu putaran. Ya. Lidah nempel langit-langit. Ya, WI-nya selalu nyambung depan dan belakang. Ya. Oke, langsung rileks. Ya, so. Hong Yan Chi Lim Tung. Ya, coba cujang sebentar ya. Sama aja, duduk dengan duduk bisa cujang ya. Coba kepala meninggi ke atas. Ya, tinggi besar. Ya, WI-nya menancap di bumi. Ya, jadi badannya enggak terbang, tetap ditahan di bumi. Tinggi besar. Ya. Langsung coba dengan mata batin kita lihat jauh ke depan. Tarik ke tubuh jauh ke belakang. Ya. Tarik ke tubuh. Kiri jauh sekali. Tarik ke tubuh. Kanan jauh sekali. Tarik ke tubuh, ya. Jadi 6 dimensi, coba kita bentuk jijang ya, medan ji, kita pikir ada suatu bola besar melingkupi kita semua. Ya, bola raksasa di mana kita masuk di dalamnya, ya, kita semua masuk di dalamnya. Dalam bola ini kita menyatu dan terlindungi. Ya. Dari tempat jauh berkumpul ya dalam suatu bola dan terlindungi ya. Hong Yan Chi Lim Tung. Hong Yan Chi ya, jadi tenaga alam, tenaga kita semua, tenaga kita masing-masing campur. Kemudian lingdung itu berarti menerobos seluruh sel-sel tubuh kita, menyehatkan kita. Ya. Kita mengumpulkan energi gunanya untuk diteroboskan ke seluruh sel-sel tubuh kita. Sel-sel tubuh kita sehat semua. Ya. Langsung, caranya dengan langsung, dengan santai. Bukan dengan maksa, dengan merasa. Ya. Langsung. Hong Yan Chi Lim
yang sakit-sakit sering-sering begini ya. Jadi enggak ada teman, tapi bayangkan teman-temannya semua ngumpul ya. Yang sakit-sakit ada masalah bisa lakukan meditasi seperti ini. Ya. Oke. Kita mau latihan, kita tarik kembali ke tubuh kita masing-masing ya. Jadi atas, bawah, depan, belakang, kiri, kanan, kita ringkes ke diri kita masing-masing ya, karena yang latihan adalah kita masing-masing. Yo. Mata bisa dibuka sebentar ya. Rileks ya, rilekan. Kita mulai ya. Ya, langsung mengendap ya. Jadi ke bawah mengendap. Ya, bisa seperti tadi ya. Angkat tangannya ya. Jadi angkat tangannya naik ke atas. Ya, tarik ke badan hanya untuk pemula aja ya, untuk permulaan. Turun ke bawah supaya ada circle ya, enak. Bawah. Ya. Cukup, sekarang kita Pak Pelancin ya. Tangannya letakkan di pusar ya. Jadi seperti menyangga di pusar. Ya. Pelan-pelan naik. Ya, diputar sedikit menghadap kepala ya, di atas ini tekan ke atas ya. Liang Su Tu Tien ya. Jadi dua tangan menjunjung langit. Kepala lihat langit. Pergangan ya. Ini bukan tahan nafas tapi meregangkan. Regang, pergangan. Pak Tansu itu pergangan. Ya, los turun ke bawah. Ya, pelan-pelan turun ke bawah. Balik lagi ya, balik lagi di tangan bawah. Ya. Tangannya ini ya, bukan begini tapi begini ya. Pelan-pelan kakinya ya, kakinya itu enaknya dibuka ya, jadi tidak rapat tapi dibuka sedikit ya, lebih rileks. Dan cari kursi, sorry ya, cari kursi yang pahanya ini datar ya, tidak ketinggian, tidak kerendahan. Pahanya harus datar. Ya, oke, balik. Tangannya ini. Ya. Ini kepala ditarik ke atas ya. Selalu pertahankan begitu. Busur, punggungnya busur ya. Angkat pelan-pelan. Rasakan chi ngalir ke atas. Ya, di sini dibalik. Kemudian tuden ya, menjunjung langit. Los ke bawah. Oke, ya. Sekarang memanah ya. Zhu Yu Gai Gong ya. Tangannya satu ke depan, satunya ke samping ya. Mata pertama lihat ke depan dulu. Ambil panah ya. Jadi panahnya diambil. Nah, ini diputer badannya ya. Jadi badannya diputer pinggangnya ya, akarnya tetap mancep, pinggangnya diputer ya. Jadi 90 derajat pegang panah, panah ya, dibuka ya. Jadi ini sekutnya ke sana, ini seperti mementang busur ya, peregangan. Los ya, tangannya ke depan lagi, ambil ya, ambil busurnya, panah. Ya, mana? Ya. Turun. Ya, sekarang mau mana ke sana? Tangannya satu ke depan, satu ke samping ya. Melihat depan dulu. Ambil panah. Ya, ini putar pinggang ya. Mana? Ya, satu. Ya. Ambil panah lagi. Putar. Ya. Dua. Ya, sekali lagi. Tangannya satu ke depan, satu ke belakang ya. Pertama lihat ke depan dulu. Ambil panah, pinggangnya puter ya. Mana? Satu ya. Jadi ini harus sampai dada dibuka ya. Panah lagi. Dua. Ya, dada dibuka tapi jangan deglek ya, agak bongkok juga ya, seperti nunggang kuda ya. Jadi lentur badannya. Ya. Los
Sekarang panah ke kanan ya. Ini ambil panah mana? Ya. Ya, ambil panah mana? Ya, selesai balik. Ya, ketiga jitansu ya. Tangannya diambil seperti bola ya, kemudian diputer ya. Satunya diangkat, satunya ke bawah. Ya, jadi ini ke atas tekan, tarik, ini narik ke atas ya, ke bawah juga tekan ke bawah. Ya, jadi badannya seperti ditarik atas bawah. Matanya lihat ke bawah ya, ke tangan yang samping ya, ke ini. Ke lutut bisa atau ke tanah ya, agak nyerong sedikit. Jadi pergangan di sebelah sini ya. Punggungnya tetap busur ya, jadi bukan deg-deg begini, agak melengkung ya, cembung ke belakang. Ini tekan ke atas, tekan ke bawah. Ya, mata melihat nengok sedikit ke kiri. Los ya, turun. Pegang bola dulu. Ya. Nah, ini satunya ke atas, ini seperti bolanya diputer ya. Ini ke atas. Tekan ke atas ya, menghadap samping, ini yang depan menghadap depan ya, atas tekan kena sini, bawah tekan ya, punggungnya sedikit melengkung ya, stretching atas ke bawah seperti lambungnya ditarik atas bawah, mata lihat ke bawah ya, ke kanan bawah, tarik ya, stretching. Los, nah, pegang bola, ya, angkat, ya, tarik atas, tekan atas, tekan bawah, ya, kepalanya menengok ke sedikit ke kiri, ya, yang penting itu stretchingnya, ya, bukan tahan nafas tapi stretching, los. Ya, pegang bola, puter. Ya, atas tekan, bawah tekan, nengok sedikit ke kanan. Ya, lambung, ini mengobati lambung. Tekan, pencernakan. Los. Ya, kembali bola, kembali ke sisi tubuh, ya, kembali kemari, ya. Setelah ini suang suhu jiao ya, apa itu suang apa, siang hu jiao ya, siang hu jiao ya, melihat menengok ke belakang ya, ini ya, jadi ya bulit ini ya, yang penting tangannya satunya ke depan, satunya ke belakang ya, agak jadi badannya agak muntir sedikit. Ya, ini jari-jari ditutup, jempol, telunjuk, tengah, apa, jari manis, jari kelingking, ya, digenggam, ya, pelan-pelan nengok ke belakang, ya, jari-jarinya tutup, 1, 2, 3, 4, 5, genggam, dorong dulu, ya, tarik, badannya putar balik, ya, jadi main pinggang juga. Nah, netral. Ya. Dorong apa tusuk ke depan, tusuk ke belakang. Ya, sampai lurus. Ya, main putaran pinggang juga ini ya. Jari-jari tutup i e san se u genggam pelan-pelan lehernya diputar nengok ke belakang. Ya, ini latihan leher juga. I e san se u cengkrem ya, dorong, tarik, close, pinggangnya muter balik asal ya, tusuk depan, tusuk belakang, pinggangnya muter ya, pahanya tetap ke depan ya, tutup 1, 2, 3, 4, 5, pelan-pelan nengok ke belakang, siang hujau.
ya, tutup i e san se u, cengkrem, dorong, kendor, tarik sikunya, badannya muter balik. Ya, nih depan belakang. Tutup, 1, 2, 3, 4, 5, pelan-pelan nengok ke belakang. 1, 2, 3, 4, 5, cengkrem, dorong, ya, tarik, rileks, kendorkan, badannya putar balik. Ya, siang ujo. Ya, kelima, yodo pewi, ya, kepalanya goyang, ekornya goyang. Ya, tangannya, ya, jadi kendor, ya, bungkuk sedikit, angkat. Bengci, ya, jadi angkat, tahan. Ya, turun, pengking. Ya, kepusar dulu, kemudian tangannya taruh aja di par. Ya, goyang, kepalanya goyang ke kiri. Ya, goyang ke kanan balik. Langsung muter. Ya, pelan-pelan aja. Angkat ke kiri. Ya. Goyang ke kanan. Langsung diputer. Ya, balik ke kanan. Ya. Goyang kiri. Diputer. Balik ke kiri. Ya, sekali lagi. Goyang kanan. Diputer. Ya, balik ke kanan. Selesai. Kembali ke tengah. Ya. Nah, itu yodo paiwi. Ya. Sekarang ke berapa? 6 ya. Songso banju ya. Dua tangan mengikat kaki ya. Kembali tangannya di sini ya, mengayun ini seperti angin ya. Mulai angkat ya, diayun ke atas. Ayun-ayun dulu. Ya. Pelan-pelan tangannya ditarik ke atas ya. Ini nempel telinga. Pelan-pelan bungkukkan badan ya. Ini pun satu ruas satu ruas ya. Jadi tulang punggungnya satu-satu dari atas ke bawah. Ya, tangannya turun. Berhenti dulu ya. Ya, ini 45 derajat aja ya, atau terlalu bawah nanti pusing ya. Jadi 45 derajat aja. Ya, kemudian tangannya diayun. Ya, ke belakang. Ditarik ke mingmen ya. Kemudian turun ke bawah. Ya, lewat samping kaki ya. Kalau lewat belakang enggak bisa samping kaki. Ya. Nah, ini baru turun, tangannya masuk di bawah jari kaki. Ya. Nah, ini ditarik ya, jadi tangannya narik, kepalanya diangkat tegak. Tarik yang kenceng, enak sekali ya, tapi jangan tahan nafas. Los ya, tangannya balik lewat tengah. Nah. Ya. Sekali lagi. Tangannya di samping, telapak tangan menghadap ke belakang. Ya. Ayunkan ke atas. Ya, ini baru ini badannya cekung ya, karena tulang punggungnya akan lentur ya. Lainnya tembung ya. Ini aja cekung ya. Ayun-ayun. Ya, tarik, nempel. Kemudian pelan-pelan ya, tangannya tetap nempel telinga, tulang punggungnya satu ruas dari atas turun ke bawah.
ya, nggak usah terlalu turun ya. Kalau mau turun ya silakan ya, 45 derajat aja cukup. Kemudian tangannya ke bawah dulu, santai dulu. Ya, kemudian diayun ke belakang, telapak tangannya enggak ada batas. Ya. Dibawa ke mingmen, tekan mingmen. Ya, tangannya lewat sampingnya kaki. Turun ya, akhirnya dibawa ke jari-jari kaki. Ya, nah, ini ditarik ya, jadi tangannya narik, kepalanya tegak. Nah, krek ya, jadi enak sekali pergangan. Pergangannya di sini. Ya. Tapi jangan apa tahan nafas ya, nafasnya biasa aja, pergangan. Los ya, tangannya balik lewat dalam. Nah. Ya. Yang ketujuh ya, suang apa? Chuan Jin Numu ya, tapi mukulnya ke depan ya. Kalau mukul ke samping enggak enak ya, ke depan. Ya, tangan kanan dulu ya. Chuan Jin itu berarti nangkis diputer. Ya, tidurnya diputer. Ini nangkis puter ya. Ini bawa ke pinggang. Ya, sekarang pukul keras, nyikut, ya, dua kali, turun, ya. Sekarang tangan satunya, kirinya dulu, Chuan Jin, ya, satunya Chuan Jin, bawa ke pinggang, ya, pukul keras, lurus, ya, nyikut. Ah. Ya, jadi kalau ngantuk-ngantuk itu pasti melek lagi, ya. Chuan Jin Numu. Terakhir ini apa? Apa namanya? Goyang-goyang apa punggung, kemudian ngejerokkan kaki, ya. Apa lupa ya? Cidien ya, jadi pape cidien ya. Lupa ya. Tangannya di samping ya, kemudian telapak tangannya enggak ada ke belakang. Ya, tetap ini ada tarik ke atas ya, badannya digoyang. Ya, jadi dari sini sebenarnya ya. Dari sini yang atas ikut ya, jadi dikendorkan. Ya, asnya di bawah ya. Ya, sudah. Ditarik di sendal ya, di sendal. Ya, sendal. Tiga kali. Ya, coba sekali lagi. Digoyang ya, jadi idenya seperti botol dibersihkan ya, ini penyakitnya akan ke bawah ya. Dikocok-kocok supaya rontok ya, nanti kita gejolokan ya, akan ke bawah ya. Coba digoyang. Dikocok-kocok ya, santai aja jangan, nggak usah terlalu keras ya. Ya, kakinya tetap, badannya goyang ya, mulai angkat ke bawah ya, angkat bawah dan lagi angkat ke bawah ya. Nah, sekarang ini lepas ya, jadi WI-nya diangkat sedikit ya, duduk ke bawah ya. Kalau bisa jadi badannya tetap lurus, jangan terlalu tinggi ya. Jadi agak atas sedikit, ya seperti duduk, ya kotorannya masuk ke tanah lewat kursi, ya bukan lewat telapak kaki, lewat wiin masuk kursi langsung ke bawah, ya angkat sedikit aja, ya nah, selesai, jangan lupa. Ya, suci, cinya disimpan di pusar. Ya, telapak ini tangannya kalau mau lebih detail ya, tangannya bisa bersilang. Jempolnya bersilang, ya. Di bawah pusar, bukan di pusar, di bawah sedikit, ya. Ini ketiaknya jangan nempel, ya. Renggang sedikit, pikirannya ke tangan bawah.
ya, kakinya lurus, langsung simpen jinya di tanden bawah. So kemudian ciling tu, itu berarti getaran seluruh badannya getar, ya, cinya sel-sel tubuhnya tergetar. Kemudian ciling tu, oke, selesai. Tangan kembali ke tubuh, samping tubuh ya, mata buka pelan-pelan.